Assalamualaikum dan salam sejahtera, anda bersama saya Hafiz Dolsen dan ini pastikan sahih edisi 29 Januari 2020 dan laporan ini membuka tirai edisi hari ini. Tular di media sosial dakwaan kononnya terdapat kanak-kanak 7 tahun disahkan positif coronavirus di Hospital Likas. Menurut Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, berita-berita yang ditularkan tersebut adalah palsu. Dan berikut adalah tangkap layar yang kami siarkan kepada anda berkenaan dengan mesej yang sudah mula ditularkan di dalam media sosial. Baik, seterusnya di Pulau Pinang pula, kononnya terdapat dakwaan bahawa pelancong dari negara China telah disahkan positif berjangkit coronavirus di negeri itu yang telah menginap di apartmen Tropicana 218 McAllister. Menurut Jabatan Kesihatan Negeri Pulau Pinang, sebaran berita tersebut adalah palsu. Dan masih lagi berita tular berkenaan dengan coronavirus di mana tular di media sosial dakwaan satu klip video yang memaparkan seorang wanita mengalami kekejangan, pengsan dan meninggal dunia ekoran diserang coronavirus yang dikatakan berlaku di sekitar Shah Alam, Selangor. Menurut Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, sebaran kandungan tersebut juga disahkan palsu. Dan seterusnya, dakwaan berikutnya kononnya terdapat satu kes jangkitan 2019 nCoV dikesan di Hospital UIA Kuantan. Menurut kenyataan yang dikeluarkan Jabatan Kesihatan Negeri Pahang, memaklumkan mendapati pesakit yang terlibat telah menerima rawatan di Hospital UIA Kuantan dan mendapati jangkitan virus corona yang biasa. Pesakit adalah warga negara Malaysia dan tiada kaitan dengan perjalanan ke Wuhan maupun China dalam tempoh 14 hari sebelum beliau sakit. Sehingga 27 Januari 2020, tiada sebarang kes yang disyaki mengalami jangkitan novel coronavirus yang dimasukkan ke mana-mana hospital di negeri Pahang. Semua ujian makmal bagi tujuan pengesahan dilakukan oleh dua makmal iaitu Institut Penyelidikan Perubatan IMR dan Makmal Kesihatan Awam Kebangsaan MKAK. Baik, seterusnya Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM dengan kerjasama Polis Diraja Malaysia PDRM menahan seorang suspek yang disyaki menyebarkan kandungan berita palsu mengenai penularan coronavirus. Menurut kenyataan SKMM, suspek berumur 34 tahun itu ditahan di kediamannya di Bangi, Selangor pada jam 4 petang semalam bagi membantu siasatan terhadap satu kandungan yang telah dimuat naik di laman Facebook pada 26 Januari 2020. Menurut SKMM lagi, suspek disiasat di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 yang memperuntukkan hukuman denda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi tempoh 1 tahun atau kedua-duanya dan juga boleh didenda selanjutnya RM1,000 bagi setiap kesalahan itu diteruskan selepas disabitkan kesalahan. Baik, seterusnya, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM juga ingin melaporkan mengenai perkembangan dan juga pertambahan 3 lagi kes positif baru novel coronavirus yang dilaporkan kepada Crisis Preparedness and Response Center CPRC Kebangsaan pada malam 28 Januari 2020. Justru jumlah kumulatif kes positif virus berkenaan yang dilaporkan pada tahun 2020 sehingga hari ini adalah sebanyak 7 kes. Iaitu terdiri daripada 3 kes yang sebelum ini dilaporkan dalam kalangan kes patient under investigation ataupun PUI jangkitan 2019 nCoV dan 4 kes yang sebelum ini dalam kalangan kontak rapat. Kesemua kes positif tersebut adalah terdiri daripada warga negara China. 2 kes baru jangkitan adalah dalam kalangan kes PUI iaitu seorang kanak-kanak berumur 4 tahun yang kini dirawat di wad isolasi Hospital Sultanah Maliha Langkawi dan seorang lelaki berusia 52 tahun yang kini dirawat di wad isolasi Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru. Dan perkembangan terkini, angka kematian akibat jangkitan coronavirus di China terus meningkat kepada 132 orang dengan catatan 1,500 kes baru dikesan. Ini sekaligus memberi tekanan kepada Beijing untuk mengawal penularan virus berkenaan ketika Rumah Putih menimbang untuk menggantung semua penerbangan ke negara itu.
Rumah Putih mengadakan mesyuarat harian membincangkan penularan penyakit berkenaan dan memantau penerbangan antara China dan juga Amerika Syarikat. Kebimbangan terhadap penyebaran virus berkenaan mendorong syarikat penerbangan di seluruh dunia mengurangkan penerbangan ke China, manakala syarikat global pula menyekat perjalanan kaki tangan mereka ke negara berkenaan. Suruhanjaya Kesihatan Kebangsaan China hari ini berkata 26 kes kematian baru dicatat semalam menjadikan jumlah keseluruhan 132 orang, manakala jumlah kes yang dijangkiti adalah 1,459 menjadikan jumlah keseluruhan 5,974 orang. Baik, banyak lagi laporan berkenaan dengan coronavirus dan selepas ini kami akan menghubungi seorang pakar perubatan klinikal penyakit berjangkit daripada Hospital Tengku Ampuan Rahimah Kelang untuk mendapatkan gambaran terkini berkenaan dengan penyakit novel coronavirus. Pastikan sahih berehat seketika, kembali selepas ini. Dan ketika ini di talian Dr. Alif Adlan Muhammad Tabib merupakan pakar perubatan klinik penyakit berjangkit daripada Hospital Tengku Apuan Rahimah Kelang bagi mendapatkan perkembangan terkini penyakit novel coronavirus yang sedang melanda dunia ketika ini. Hello Doktor. Ya. Baik, terima kasih kerana bersama kami dalam Pastikan Sahih. Baik Doktor, kita sudah pun dimaklumkan dengan perkembangan terkini dan mencatatkan kes sebanyak 7 kes positif novel coronavirus di Malaysia. Bagi mendapatkan maklumat lanjut berkenaan dengan kes ini, mungkin Doktor boleh ceritakan sedikit berkenaan dengan perkembangan terkini berkenaan dengan penyakit ini. Okey, jadi sekarang ni seperti mana yang kita tahu, sudah ada 7 kes pesakit yang disahkan mengidap penyakit ini. Seperti mana yang kita tahu, semua kes-kes di bawah pemantauan di hospital berlakukan dalam keadaan stabil dan terkawal. Semuanya mereka sedang diletakkan di bawah pemantauan doktor-doktor pakar dan dibuat isolasi dan menerima rawatan yang sepatutnya. Semua prosedur dilakukan mengikut protokol dan standard operating procedure, iaitu SOP yang ketat dan terkawal. Segala status terkini boleh dapatkan daripada laman sesawang rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia untuk data yang terkini. Baik Doktor, semenjak 25 hari bulan Januari, tahun baru raya China, kita pertama kali dimaklumkan dengan penyebaran virus ini dan disahkan positif dan pesakit telah pun dipindahkan ke Hospital Sungai Buloh dan telah pun mewujudkan perbualan dalam kalangan netizen mengatakan bahawa kenapa perlu dihantar dan dipindahkan ke Hospital Sungai Buloh, dan pasti ada sebab yang mungkin Doktor perlu perjelaskan kepada penonton Pastikan Sahih khususnya. Okey. Jadi pemindahan pesakit coronavirus NCOV 2019 telah dilakukan dengan protokol dan standard operating procedure yang ketat dan terkawal. Ini dilaksanakan semasa pesakit tersebut masih stabil dan dipantau di Hospital Sungai Buloh, iaitu pusat rujukan penyakit berjangkit yang lebih lengkap dengan fasiliti pengasingan, isolasi dan pakar dan staf terlatih dalam kawalan infeksi serta berkapasiti untuk menangani kes-kes tersebut seandainya mereka jadi tidak stabil dan memerlukan rawatan yang lebih rapi. Buat masa ini, semua pesakit tersebut dalam keadaan stabil dan masyarakat tidak perlu gusar berkenaan risiko jangkitan kerana ianya amat rendah dan kerana ia mematuhi standard operating procedure yang telah ditetapkan. Baik Doktor, dan ketika ini ramai juga warga maya yang mengatakan bahawa simptom adalah batuk dan sebagainya, dan ada yang mengatakan bahawa ramai pesakit yang dijangkiti coronavirus ini akan tiba-tiba rebah. Dan adakah ini satu perkara yang betul kita ketahui ketika ini ataupun ada simptom-simptom lain yang lebih spesifik yang mungkin Doktor boleh kongsikan kepada kami? Okey, buat masa sekarang memandangkan penyakit ini masih baru, virus ini masih baru tak sampai 2 bulan, jadi masih banyak lagi yang belum kita ketahui. Tapi apa yang kita tahu secara pasti ia adalah jangkitan yang
mengakibatkan jangkitan saluran pernafasan. Jadi yang kita tahu dia boleh menyebabkan demam, batuk, sesema dan ada kalanya boleh mendapatkan sesak nafas. Dan berkenaan dengan perkara yang tular, kita tidak pasti sama ada perkara tersebut adalah disebabkan oleh jangkitan virus ini atau tidak. Sebab itu tular di media, jadi saya tak boleh nak pasti pastikan sama ada berita tersebut benar atau tidak. Jadi tapi yang pertama sekali kita haruslah kekal tenang dan jangan panik. Kita elakkan daripada menularkan berita-berita yang tidak sahih melalui media sosial. Jadi segala maklumat yang terkini dari sumber yang rasmi mestilah mendapatkan sumber yang sah lah, seperti di laman sesawang Kementerian Kesihatan Malaysia dan sebagainya. Baik, Dr. Dan, juga kita melihat kepada komitmen kerajaan Malaysia khususnya Kementerian Kesihatan telah pun mempertingkatkan kawalan di pintu masuk antarabangsa. Misalnya kita ada thermal scanner, mesin pengimbas suhu badan ketika ini. Dan pastinya ramai juga yang mengatakan bahawa sekiranya pesakit telah pun mengambil ubat, penadol dan sebagainya sebelum menaiki penerbangan, dan suhu badan akan menurun dan thermal scanner akan gagal mengesan pesakit tersebut membawa virus berkenaan. Adakah ini satu perkara yang betul ataupun mungkin thermal scanner itu sebenarnya dapat mengesan secara keseluruhan pesakit yang membawa virus berkenaan? Jadi kita tidak, itu adalah salah satu daripada cabaran untuk kita membuat saringan. Jadi daripada sebelum pesakit tersebut diturun dari pesawat, kita akan memberikan taklimat tentang sama ada pesakit tersebut mengalami demam dan sebagainya. Akan tetapi ini adalah perkara yang harus kita lihat dengan lebih lanjutlah. Jadi akan tetapi kes-kes begini kebiasaannya akan ada protokol yang tersendirilah. Dan saya sebagai pakar klinikal perubatan, saya ingin jelaskan di sini bahawa saya saya tidak boleh nak komen dengan lebih lanjutlah tentang protokol tersebut. Sebab saya kebanyakan daripada pesakit yang saya dirawati adalah di hospital. Jadi saya tak boleh nak komen dengan lanjut tentang perkara tersebut. Ya, baik Dr. Selain daripada Wuhan di China menjadi tumpuan, KLIA di Malaysia juga menjadi satu tumpuan hebat kepada pengamal media dan juga menjadi cabaran bukan sahaja kepada kami di pengamal media, juga kepada pengamal perubatan seperti doktor dalam memberi maklumat yang sahih. Dan ketika ini Malaysia sedang juga melawan virus dan juga melawan berita viral yang tidak benar. Dan mungkin doktor sebagai pakar perubatan yang mungkin boleh memberi sedikit saranan dan juga pesanan kepada mereka di luar sana yang menyebarkan berita palsu berkenaan dengan penyakit ini. Okey, sekali saya ingin menegaskan di sini, saya harap rakyat Malaysia semua boleh bertenang kerana kita sebab dengan maklumat yang tidak sahih akan membawa paniklah. Jadi kita haruslah kekal tenang dan elakkan daripada menularkan berita-berita rasmi yang tidak sahih, kerana kita dapati banyak di media sosial sekarang ini tertular. Jadi seperti mana yang saya katakan tadi, dapatkan info yang terkini dari sumber yang rasmi dan sah. Seperti laman sesawang Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan paling penting sekali adalah lebih baik sekiranya kita tularkan amalan dan kebersihan diri. Kita tidak harus lupa tentang perkara-perkara begini untuk membasuh tangan dengan air dan sabun, mengamalkan etika amalan batuk dan bersin. Itu lebih baik sebenarnya daripada menularkan benda-benda yang tidak sahih lah, supaya kita dapat mengelakkan daripada kita boleh dijangkiti penyakit-penyakit yang berjangkit. Baik, terima kasih Dr. Alif David yang merupakan pakar klinikal penyakit berjangkit daripada Hospital Tengku Puan Rahimah Kelang bagi berkongsi berkenaan dengan situasi terkini jangkitan novel coronavirus di Malaysia. Dan setakat ini, kes jangkitan adalah mencatatkan 7 kes positif yang berada di negara kita ketika ini. Dan kita patut mengucapkan jutaan terima kasih kepada kerajaan Malaysia dan juga pakar-pakar perubatan yang sudah pun bekerja keras untuk melawan dan juga memastikan keadaan terkawal
ketika mana negara dilanda novel coronavirus. Terima kasih doktor atas pesanan dan juga perkembangan terkini, dan kita akan dapatkan lagi maklumat berkaitan dengan coronavirus. Segmen yang terakhir, kami akan hebahkan kepada anda pelbagai program dan juga aktiviti yang akan berlangsung sepanjang minggu ini. Kita mulakan dengan bicara politik ekonomi malam ini. Akan bersiaran secara langsung dari kediaman rasmi Menteri Besar Negeri Sembilan. Akan bincangkan melestari ekonomi mensejahterakan rakyat bersama Menteri Besarnya sendiri yang amat berhormat Datuk Suri Haji Amiruddin bin Harun, langsung dari Negeri Sembilan, yang akan disiarkan secara langsung di saluran berita RTM 123 My Freeview dan di semua platform RTM yang lain. Dan seterusnya, Festival Hari Wilayah Persekutuan 2020. Pastinya Hari Persekutuan akan disambut pada Sabtu ini, 1 Februari 2020, yang akan bermula pada jam 2 petang sehingga 11 malam bertempat di Dataran Merdeka Kuala Lumpur. Jangan lepaskan peluang, khususnya penduduk-penduduk di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Dan seterusnya, Putrajaya Beach Jam akan berlangsung pada 1 dan 2 Februari 2020, Sabtu dan Ahad ini, iaitu Beach membaksud Building Athenas Spans and Earth merupakan aktiviti riadah yang dilancarkan dan pastinya melibatkan acara-acara lain yang pastinya memeriahkan suasana di sana. Dan anda boleh datang beramai-ramai di Menara Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Presiden 4 Putrajaya. Dan seterusnya, kepada belia di luar sana, ini adalah berita baik untuk anda. International Youth Exchange 2020 akan berlangsung pada 10 Januari hingga 29 Januari. Sudah pun dibuka ketika ini untuk anda memohon untuk menyertai IYE ini ataupun International Youth Exchange 2020. Pastinya ini merupakan aktiviti menarik yang menghimpunkan para belia seluruh negara untuk bertukar pemikiran. Dan seterusnya, ini adalah berita berkenaan dengan maklumat palsu. Bagaimana anda ingin mendapatkan maklumat itu dan pastikan benar, anda perlu mengamalkan konsep SURE ataupun sure, iaitu S merupakan source ataupun sumber, U understand ataupun faham, R research iaitu selidik, dan juga E evaluate dan merupakan nilai. Dan ini merupakan akronim utama supaya anda mendapatkan berita yang sahih, khususnya berkenaan dengan novel coronavirus yang ketika ini merebak ke negara kita. Baik, itu sahaja perkongsian kami dipastikan sahih hari ini. Terima kasih kerana menonton dan terima kasih kerana menjadikan RTM channel media paling dipercayai. Saya Hafidh Dosen. Assalamualaikum dan salam hormat.